Merek asal Jepang, Hino dianggap tidak bisa bersaing dengan bis-bis Eropa seperti Scania atau Volvo. Soalnya bis Hino dianggap tidak memiliki tenaga sebesar bis Scania dan Volvo. Selain itu, bis Hino pun mesinnya disebut cepat panas saat melintas tol Trans Jawa. Katanya mesin bis Hino itu nggak kuat kalau untuk tol Trans Jawa, Jakarta-Surabaya pulang pergi disebut overheat, karena katanya volume olinya sedikit 12-13 liter. Sementara merek dan bis sampai 30 liter. Dengan oli banyak katanya lebih adem, kata Direktur Penjualan dan Promosi HMS Isantika Wardoyo dalam Hino Media Gathering di Jakarta, Kamis 23 Januari 2020. Menurut Direktur Penjualan Hino, standar overheat oli mesin pada sebuah bis disebut mengalami panas berlebih ketika temperatur mencapai suhu 230 derajat Celcius. Dan dari hasil tes itu menunjukkan masih di bawah standar. Jadi tidak akan terjadi overheat. Kemudian bicara suhu mesin. Standar suhu mesin overheat itu sampai 97 derajat Celcius. Mesin kita paling tinggi 87 derajat Celcius. Jadi masih di bawah standar. Dengan demikian Hino yakin bis Hino tipe RN285 dengan kapasitas oli 13 liter, mampu dan dipakai untuk tol Trans Jawa.